korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Grup 2 Kopassus melaksanakan pencapaian pelaksanaan pembangunan zona integritas melalui 6 komponen pengukur. Pokja Manajemen Perubahan bertujuan membentuk tim solid dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan menyusun dokumen rencana kerja, menyediakan mekanisme media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas, memastikan pelaksanaannya sesuai dengan program kerja, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas secara rutin. Dalam pelaksanaannya, Komandan Grup 2 Kopassus terlibat langsung sebagai role model pembangunan zona integritas dengan melaksanakan rencana aksi pencanangan zona integritas, membentuk agen-agen perubahan di Grup 2 Kopassus yang memiliki peran aktif dalam membangun inovasi yang mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja seluruh prajurit Grup 2 Kopassus. Pengembangan aplikasi Alup sebagai sarana pemberitahuan kontingensi pada seluruh prajurit berbasis Android. Input data personel melalui aplikasi sistem informasi personel. Penguatan akuntabilitas kinerja.
melaksanakan program pembangunan embung Grup 2 Kopassus yang nantinya bisa dinikmati prajurit dan masyarakat umum. Melaksanakan program pembuatan batik dengan proses ecoprint oleh Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 3 Grup 2 PCPS Kopassus. Melaksanakan program penghijauan dan program ketahanan pangan. Melaksanakan program latihan menembak senapan angin bagi masyarakat disabilitas di sekitar grup